kali ini bersama Bang Naryoto lagi. Inilah jalan hutan Kalimantan, guys. Inilah rekosone jadi sopir. Kalau aspal mah udah terbiasa, tapi kalau jalan-jalan ekstrim-ekstrim kayak gini, guys, ini benar-benar luar biasa. Sopir Kalimantan dibawa ke aspal itu seneng, tapi sopir aspal kalau dibawa ke sini belum tentu dia seneng. Betul nggak, bro? Tapi guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya videonya Bang Naryoto, biar tidak ketinggalan video-videonya Bang Naryoto. Oke guys, sambil mendengarkan musik ya. Sambil mendengarkan musik, guys, jadi nggak jenuh, jadi kita nyaman mendengar ini, guys. Ini, guys, jalannya ngeri, guys. Lihat nih, ini dalam banget ini. Oke. Inilah susah senangnya driver mencoba buat video di malam hari. Semoga teman-teman terhibur dengan video-video dan konten-konten Bang Naryoto. Ini namanya Puncak Gunung Repeater, guys. Puncak Gunung Repeater, oke, itu sahabat saya. Dia mau menaiki puncak gunung. Oh, lain, guys. Ini Puncak Gunung Batu. Repeater di depannya lagi, guys. Sebentar lagi. Oke. Ini benar-benar ekstrim, guys. Bagi yang driver mungkin seneng lihatnya. Pengalaman-pengalaman yang bikin hatiku pengen menangis. Sebenarnya kalau istri itu nggak perlu tahu, guys, ya, pekerjaan kita di luar, ya kan. Kadang-kadang istri itu ngajaknya berantem aja. Pengorbanan dia itu kadang tuh kalau lagi emosi nggak memikirkan pengorbanan seorang suami. Nah, jalan ekstrim kayak gini loh, guys, ya kan. Tapi ya mau gimana lagi, guys, namanya roda itu berputar, kadang enak, kadang susah, ya kan. Kadang menjadi seorang sopir, kadang manajer, asik, kadang seorang mandor, ya kan. Tapi mah roda berputar, kita ditakdirkan untuk menjadi seorang sopir, ya sopir. Oke, guys, kembali lagi, guys. Bisa lihat sendiri, guys, bagaimana kalau menjadi seorang sopir yang bekerja di Kalimantan. Jalan ekstrim, mantap. Lihat anak muna, lihat ayah muna bekerja pada waktu malam hari. Oke,
Okay. Sambil mendengarkan musik, Ariel Peter Pan. Yo. Biar tidak tegang. Karena jalan ekstrim. Okay, ini lagi menuruni Gunung Batung. Depan sana nanti ada Gunung Repeater. Okay guys, ini udah mau mendekati gunung.